Berikut ini cara untuk mengaktifkan atau menambah sidik jari di HP Infinix. Jadi untuk kalian pengguna Infinix, untuk menambahkan itu langsung saja berikut. Pertama tentunya buka dulu yang namanya pengaturan dari Infinix-nya. Nah seperti ini. Cara cepatnya itu kalian bisa ketik di cari pengaturan ini, ketik sidik. Nah nanti akan ada sidik jari di sini. Jadi di sini kita bisa langsung menambahkan. Atau dari menu keamanan juga bisa, cari keamanan, pilih sidik jari, nah masukkan pola. Kalau kalian belum bikin pola layar, harus disuruh membuat pola layar. Kemudian di sini ada opsi tambahkan sidik jari. Nah sekarang sidik jari Infinix itu kan beda-beda, ada di belakang, ada di bawah layar, ada di samping. Silakan sesuaikan, ini ada petunjuknya. Hindari jari berminyak atau kotor atau basah, jaga pembaca sidik jari tetap bersih, harap daftarkan jari Anda. Pilih berikutnya. Nah, sekarang sentuh di mana sensor sidik jarinya, entah di sini atau di belakang. Sentuh berkali-kali. Kemudian aktifkan aplikasi cepat, ada pilih selesai juga. Jadi sidik jari itu bisa digunakan untuk buka kunci layar, akses kunci aplikasi, dan X-Hide. Kemudian kalian bisa juga tambahkan sidik jari yang lain, entah jari kanan, jari kiri, seperti itu. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.